kami siap menjadi Ketua Himanika periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Budiastara. Saya asal dari Yogyakarta dan sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, program vokasi D3 Teknik Mesin. Saya sebagai calon Ketua Himadika periode 2020-2021 mempunyai visi dan misi. Visi menjadikan Himadika sebagai wadah penyalur aspirasi dan minat bakat mahasiswa bidik misi wilayah Yogyakarta dengan prinsip kekeluargaan. Dan memiliki misi, pertama, menjalin dan mempererat tali silaturahmi mahasiswa bidik misi wilayah Yogyakarta dengan prinsip kekeluargaan. Yang kedua, menjadi media informasi bagi seluruh mahasiswa bidik misi wilayah Yogyakarta. Menjadi wadah kegiatan, penyalur aspirasi, minat bakat, dan tempat penyalur pikiran mahasiswa bidik misi wilayah Yogyakarta dengan prinsip kekeluargaan. Yang keempat, memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai pengabdian yang nyata dari peran mahasiswa bidik misi Yogyakarta. Sekian penyampaian visi dan misi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Pandu Setiawan. Sekarang saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dan saya dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2018. Di sini, saya akan memaparkan visi dan misi sebagai calon Ketua Himadika nomor urut 2. Visi saya adalah menjadikan Himadika sebagai organisasi yang memberikan kemanfaatan baik bagi pengurus maupun anggota dalam bentuk informasi, kegiatan, dan juga relasi yang positif. Adapun misi saya adalah yang pertama, saya ingin membentuk pengurus Himadika yang memiliki mental yang profesional dan juga kompeten. Yang kedua, saya ingin mempererat tali silaturahim antara Himadika dan juga forum bidik misi yang berada di setiap kampus. Yang ketiga, saya ingin memberikan wadah minat dan bakat bagi pengurus maupun anggota dalam bentuk perlombaan yang kompetitif. Dan yang keempat, yakni saya ingin menyediakan kegiatan sosial yang berkontributif terhadap masyarakat. Sekian pemaparan visi dan misi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cynthia Caturmayaskasari dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Manajemen Informatika, sebagai calon Ketua Himadika periode 2020-2021. Sebagai calon Ketua Himadika, saya membawa visi, yakni mewujudkan Himadika yang kontributif, progresif, dan reformatif, sehingga dapat melahirkan mahasiswa yang luhur, profesional, dan memiliki jiwa internasional yang cerdas. Dengan membawa beberapa misi, antara lain, menguatkan komunikasi dan informasi bagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Menumbuhkan mindset Himadika friendly dan berbudi dengan cara membuka ruang diskusi untuk mahasiswa untuk membahas akademik dan non-akademik. Menjadikan Himadika sebagai beranda untuk saling bertukar rasa, karsa, dan daya cipta dengan nilai respek yang tinggi. Dan yang terakhir, mengadakan gebyar semusim untuk mengarifkan persaudaraan antara anggota dan pengurus Himadika. Sekian visi dan misi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.